kan contoh. Ya. Jadi ini kan ini tanah tadi yang mau dirintis kan? Ya. Ya. Nah. Jadi tajakan kayu di sini satu. Ya, ya. Mau lihat kan? Ah, ya Pak. Tajam. Ya. Ana anong ana ana? Anong punan ka to? Anguro. Wa. Anguro. Oh. Anguro. Tanya kan kita berdiri di sini. Ya. Ini umpamanya kan ini sudah parang kan? Ah, nge. Jadi ini pas saya akan di sini. Ah. Ambil dia punya tanah, saya tinggalkan di sini. Ah, ya. Habis itu baru kita berhenti. Ada bunyinya? Ada. Ini apa kan di bawahnya kan? Contohnya. Ini dipukul kan? Ah, terus? Kalau bunyi. Ah. Ini bunyi juga. Ah. Ini bunyi juga, cuman ini segi empat kan? Ya, ya. Kalau bunyi empat persegi itu, baru kita pacokan parang tadi yang mau pakai baritis, ambil, baru dicium. Oh. Tinggalkan di sini. Ya. Di ujung kayu itu sebelah empat. Ya, ya. Ini merintis untuk menemukan lokasi ladang. Ya. Ya. Kalau kemudian sudah ditanami, mau dipanen, yang pindah mama padi tadi ya? Ada? Nah, apa doanya itu apa? Tanganan gini kok kalau membesain lah. Habis lagi dia belum bisa berdoanya. Itu tadi yang dipanggil. Dan setelah, dan cara ayah panggilnya? Oh, si Ayusio masih 1 tahun. Nah, terus? Itu, si Ayusio, si 1 tahun. Ikut Wankulio ke sini. Tinggal di sini dan bermain di sini. Ya. Ini tempat untuk bandungnya aparat tikar. Ya. Tipuh dulu. Tikar kalau bahasa kami, tipuh. Tipuh. Ya, jadi dia itu disuruh tinggal di tempat itu. Selama tadi padi itu. Lebih 6 bulan. Ditanam sampai dia panen. Begitu juga nanti mengembalikannya dia. Kalau kita berpanen. Dipanggil juga dia. Nah, manggilnya beda kan? Karena pertama kan manggil supaya dia tinggal, supaya dia mendampingi kan? Ya. Nah, mengembalikannya. Nah, itu mengembalikannya. Doanya gimana? Sama doa dari tadi. Tapi dia sudah suruh kembali. Ini doa yang kembali, Mas. Doa itu tadi. Saya yus yang masih pantau di kolam nanti. Aslimu, seperti lo doa. Karena aku juga tidak pakai yang begini, cuma aku dengar. Iya. Kalau kakak saya tuh, ya. Justru itu yang kurang. Terbiasa sih mereka. Dan aku yang ingin, yang langsung. Ya. Kalian.